Bar. Halo guys, jumpa lagi. Rede kita mau berkemah, kok malah tersesat kayak gini. Iani kak, kalau kayak gini, mending kita pulang aja. Tertunggu dek, di sana ada penginapan. Yoda kak, kayo, yuda maghrib nih. Iya, sabar dan. Hafti yuda senpai nih kak. Iya nih dek kakak, juga capek. Di sini deh kita taruh tas kita dulu. Baru kita check in. Iya, okay, kak. Permisi, Pak. Penginapan di sini per hari. Berapa ya, Pak? Ah, maaf, Pak. Iya, Neng, boleh. Dan gratis. Ah, beneran gratis nih, Pak. Iya, sudah kalian berdua segeralah. Masuk ke kamar. Iya, Pak. Saya sama adik saya ke kamar kita dulu. Eh, tunggu Nang, sini dulu. Ada apa lagi, Pak? Eh, kalau televisi kalian tiba-tiba nyala dan ngeluarin suara aneh sendiri, cepat kabur. Iya, Pak Santui aja. Kakek kemarku di sini ya. Oke, dek. Berarti kakak di sebelah ya? Iya, oke, iya, kak. Oh iya, dek. Tadi adik dengar gayang. Bapak-bapak tadi omongin. Kak, denger nih, kak. Emang kenapa? Udah deh kamu ke kamar kakak. Dan nanti biar kakak ceritain. Jadi sekarang kita kena sparang. Dulu ya, kak. Iya, bener banget. Yaudah, kak, senpai jumpa nanti. Iya, adek. Emang lumayan juga ya ini penginapan. Diantai dululah. Chocolatey chippy cookies, look at what just rolled in. Pasti itu adek. Iya dek, masuk aja sini. Okay, dear cat. Aku duduk di mana nih, kak? Itu di depan kasur aja. Yaudah, kak. Eyak dong, kak. Seretin yang tadi. Random adik merinding gak ya? Enggak, kak. Eyu dong. Iya. Jadi gini, dek. Dikatanya bapak itu, kalau TV kita nyala. Dan ngeluarin suara aneh sendiri. Kita harus cepat kabur. Itu yang bener nih, kak. Iya, benerlah. Masa bohong? Yaudah deh kak, aku mau pulang. Merinding nih. Ya udah dek, kakak juga ngantuk. Bye bye kak, besok lagi. Bye bye juga dek. Nah, sekarang aku mau tidur deh. Dan ngantuk banget nih. Jangan lupa matiin lampu. Oh ya, lupa nyalain lampu tidur. Oke, mat malam. Oh, selamat pagi dunia tipu-tipu. Matiin lampu tidur dulu. Sekarang jam berapa ya? Ya ternyata masih jam 7. Adik udah bangun? Belum ya? Coba aku ke kamarnya. Nah itu, dia adek. Adek tunggu mau kemana? Ayo serapan ya kak di warung. Emangnya ada warung? Ya, gotta warn nih, kak. Terus kemana nih, kak? Adek lapar. Bentar deh kakak tanya ke bapak itu. Okay, kak, jangan lama. Hah, iya deh. Permisi, pak. Iya, kenapa, Neng? Penumpang nanya, pak. Di sini ada. Warung gak, ya? Gak ada, Neng, maaf. Mendingan kalian makan makanan yang ada di tas kalian aja. Iya.
deh, Pak. Makasih. Keserem banget deh bapak itu. Adek sini dulu. Iya, kenapa, Kak? Berkata bapak tadi gak ada. Jadi kita makan makanan di tas aja ya. Okay, Kak. Dikira-kira masih ada makanan pokok. Buat ganti nasi gaya. Wah, ternyata masih ada meatball. Langsung aja aku panasin deh di oven. Kayaknya udah mateng nih. Aku samperin adik lah. Buat makan bareng. Adek, ayo makan bareng. Iya, adek, nyusul, Kak. Tau ke deh kalau gitu? Ayo, Kak, kita makan. Gasabar nih. Iya, dek. Kakak juga lapar nih. Mat makan. Nyam-nyam kenyang banget nih. Iya, adek juga nih, Kak. Ya udah, dek. Mendingan kita pulang yuk. Yaudah, Kak, adek mau tidur siang juga nih. Ya udah, bye-bye, adek. Iya, bye-bye juga, Kak. Ramam kenyang juga ya. Siang-siang gini ngapain coba? Dan nonton TV kayaknya seru deh. Ya udah, aku nonton TV aja. Dan nonton TV kecil aja, biar sambil rebahan. Siapa tahu ada Upin-Ipin Kanyet. Nah ini dia Upin-Ipin. Ya ampun, aku ketiduran ya. Ih, hamam mana udah malam lagi. Mendingan aku nyalain lampu dulu. Biar gak gelap-gelap amat di kamar. Kalau gitu aku lanjut nonton deh. Kira-kira ada kartun apa ya malam gini? Ya, gak ada kartun ternyata. Ya, nonton seadanya aja lah ya. Betul itu suara apa sih, aneh banget. Ah, perasaan aku gak ada nyalain TV. Atau jangan-jangan. Kalian berdua cepat kabur. Ya, sudah kuduga, aku harus kabarin adek. Kalau kita harus kabur. Aduh, pakai lupa bawa tas lagi. Akhirnya, nih kita harus kabur. Sekarang... Iya, Kak, baru. I mau gangguin kakak. Ya udah, kakak tunggu di sini ya, dek. Jangan lama-lama. Yuda nih, Kak, ayo. Iya, dek, bentar. Pasti TV adek nyala. Sendiri dan ada suara orang misterius, kan? Iya, Kak, dan orang itu nyuruh kita kabur. Ya udah, dek, ayo kita kabur. Ayo, Kak. Pusing banget nih, Kak. Sabar, dek. Kakak juga kok. Tolong, aku udah nggak kuat. Hahaha, kamu sudah terlambat. Sekarang rasakan akibatnya. Ya, tidak aja. Kak bangun dong. Belong loh, kok kita di rumah? Pasti kakak mimpi itu juga, kan. Loh, kok tahu? Tetapi kayaknya itu bukan mimpi deh. Tetapi ya syukurlah kalau memang itu cuma mimpi. Yaudah, Kak, ayo kita sarapan di bawah. Lah, yuk, dek, kakak lapar.